Berawal dari informasi masyarakat, Jumat siang petugas Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Balai menggerebek kantor Kelurahan Semerbau Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hasilnya Fahrijal Nasution, Camat Teluk Nibung, Hasan Basri, Lurah Semerbau, Rinaldi, staf Kelurahan Semerbau, serta dua orang kepala lingkungan Semerbau tertangkap basah sedang pesta narkoba. Informasi dari masyarakat bahwa di kantor Lurah Semerbau akan ada pesta narkoba itu. Dan orang-orangnya juga sudah dikasih tahu, yaitu ya, yang akan pesta itu adalah ya, camat, lurah, PNS juga ada juga gambling. Tadi diinformasikan sama kita memang orangnya 7 orang di situ. Selain mengamankan 7 orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sisa sabu seberat 0,25 gram, beserta alat hisapnya dan beberapa buah telepon genggam. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, karena mencoba kabur dari sergapan petugas Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, mobil seorang pengedar narkoba terlibat kecelakaan di Desa Pulau Darat, Kecamatan Pajangaan, Jepara, Jawa Tengah, Jumat sore. Akibatnya seorang pengendara ojek terluka dan mobil pelaku terperosok ke selokan. Ya, sempat terjadi tembakan di yang di mobil. Ada kira-kira ada 5 kali. Ada 5 kali. 5 kali tembakan, Pak, ya? Ya, tembakan 5 kali. Itu katanya apa, Pak? Kasus apa itu? Narkoba, Mas. Narkoba. Pelaku dan sopirnya sempat kabur, namun polisi berhasil menangkapnya saat mereka bersembunyi di rumah warga. Ya, setelah kita mengikuti beberapa hari di sini, kita pelajari, baru tadi dia naik Avanza, saya naik Avanza juga, anggota saya naik motor. Kemudian saya berhentikan di depan, ternyata dia mundur, mau lari balik ke belakang. Begitu dia melarikan diri, langsung anggota saya mengambil tindakan. Kini untuk kepentingan pengembangan dan penyidikan, pelaku dan sopirnya serta beberapa paket narkoba jenis sabu diamankan di Polsek Pecangan, Jepara, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.